Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online, Mobile Legend? Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini, Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir, saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya gara ini tak lagi digoda setan. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? Tiga. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal. Satu ekor paling murah 70 juta. Memanah. Saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Keputus saya. Lalu saya buat gambar WA saya. Gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somad Hood. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea. Anak Korea, anak Jepang latihan memanah. Padahal mereka non-muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMP, SMA, SD, memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya ini bapak yang kemarin. Jangan bercanda.